Berikut ini cara untuk ngecek layar HP Samsung. Kalau kalian yang pakai seri J seperti J5 Pro, J7, J6, nah untuk ngecek layarnya pakai kode. Jadi kalian buka saja menu telepon seperti ini. Kemudian pilih keypad dan masukkan kode seperti ini. Bintang pagar kosong bintang pagar. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kalian tes, yaitu yang ini, green, blue, dan red. Kemudian black, dan ini touch. Dan ini ada juga menu sensornya, jadi ngetes hardware. Jadi, yang bisa dites itu cuman pixel mati, misalnya kalau kita pilih yang black ini. Kalau kalian melihat ada warna selain warna hitam, berarti ada pixel layar yang sudah mati. Sama juga untuk green, nah lihat di layarnya ini red bukan green. Kalau ada warna selain merah berarti layarnya sudah rusak. Selain hijau ini, selain biru, coba lihat di layarnya kalau ada titik putih ataupun merah. Sedangkan ini untuk ngetes touch ataupun sentuhan, sensor sentuhannya sudah rusak atau belum. Nah, ini kalian sentuh saja warna ini untuk melihat apakah ada yang rusak atau tidak. Kalau ada garis yang putus tidak bisa disentuh, berarti sensornya sudah rusak atau sensor sentuhan layarnya. Nah, kalau ini normal, kalau berhasil kita cantumkan semua garis-garis. Itu saja caranya. Kalau kalian mau tes kamera, itu silakan. Di sini ada beberapa pilihan tes lain. Semoga bermanfaat.